Assalamualaikum teman-teman, apa kabar semuanya? Jumpa lagi dengan Bunda Emmy Channel. Aktivitas hari ini Bunda nak pergi ambil hantar Adam balik sekolah ya, dari sekolah kebangsaan dan juga sekolah agama. Sebab hari ini hari Minggu, Pak Su tak kerja, jadi Adam nak ayah dengan ibunya ambil daripada sekolah. Dengan ini juga Bunda nak membahas ya teman-teman, pasal uniform seragam sekolah perempuan sekolah kebangsaan di Malaysia ya, yang terutamanya untuk yang perempuan ya. Pasal tu hari ada yang komen katanya kalau Kak Malaysia itu uniform untuk yang perempuan itu sebetulnya untuk memakai tudung itu tidak diwajibkan, tapi hanya digalakkan saja. Cepat nih. Nah, cepat. Mana nak kau? Sudah okey. Mana ais? Itu tu semua. Oke teman-teman, ini kita sudah balik ke rumah ya. Kecap lagi Adam balik siap-siap nak pergi ke sekolah agama pula. Ini kita sudah hantar Adam nak pergi ke sekolah agama pula ya teman-teman. Tapi kalau Bunda tengok tadi sewaktu jemput Adam sekolah kebangsaan itu, rata-rata anak yang perempuannya semua memakai kerudung teman-teman. Ini bagi yang anak yang muslim ya, yang beragama Islam, rasanya tak ada satupun yang tidak pakai kerudung. Kalau di sekolah agama itu memanglah pakai kerudung, sebab dah namanya sekolah agama. Inilah yang Bunda sangat-sangat kagum dan salut dengan orang tua di Malaysia ini, mengajarkan anaknya daripada kecil untuk memakai tudung untuk menutup aurat ya teman-teman. Walaupun di sekolahnya tidak wajib memakai tudung, tapi orang tuanya tetap mengajarkan anaknya untuk pakai tudung. Kita dah nak balik. Cantiknya kereta ya. Cantiknya kereta orang ni. Ini kita sudah hantar sekolah agama, nanti petangnya nak ambil pula ya. Begini ya teman-teman, kalau anak-anak sekolah Kak Malaysia ini, kalau paginya sekolah kebangsaan, petangnya wajib sekolah agama. Dan kalau paginya sekolah agama, petangnya sekolah kebangsaan, macam tu ya. Jadi sebagai orang tua, kalau anaknya tidak naik bas antar jemput sendiri, pastinya akan sibuk juga ya teman-teman. Kalau apalagi kalau anaknya 2 ke 3 macam tu. Kalau Bunda kurang sikit lah, sebab ada nak naik bas, jadi Bunda tinggal tunggu kat rumah je, bas akan antar jemput. Ini Bunda sudah pergi nak ambil Adam balik sekolah agama pula ya teman-teman. Belum keluar.
sana? Ah, boleh. Kali ini kita ambil Adam balik sekolah. Tak belanja Adam makan ayam gunting ataupun pergi ke Ninsu ya teman-teman. Sebab hari ini Adam teringin nak makan aiskrim Mixu pula. Jadi ini nak singgah beli aiskrim Mixu. Kedai Mixu ini baru buka ya teman-teman. Kak dekat sebelah kedai Pasar Raya Masli. Ini berada di kawasan Jalan Cengkrik Kempas Johor Baru. Ada nak beli? Aku pun tak nak lah. Nak beli es krim Mixu. Di sini lagunya Mixu itu kuat ya teman-teman. Jadi bunda gantikan dengan musik yang lain je ya. Ini Adam nak order ice cream dulu yang sebelah sini. Lepas tu akan mendapatkan nombor. Dan tu kita harus menunggu dulu. Sebab kat sini ramai. Ya mungkin ramai karena kedai Mixu ini di sebelah Pasar Raya Masli. Kebanyakannya dari anak-anak yang beli, orang tuanya agaknya daripada belanja ke Pasar Raya Masli, lepas tu baliknya singgah beli es krim Mixu. Ini bunda dengan Adam duduk kat sini ya, tengah menunggu es krimnya siap. Dapat ais krimnya, kita nak balik rumah. Kat sana tu. Jadi macam tu ya teman-teman, kalau kat Malaysia ini sebetulnya untuk uniform untuk perempuan yang beragama yang Muslim lah, itu sebetulnya tidak wajib tapi digalakkan. Tapi karena orang tuanya menginginkan anaknya menutup aurat, jadi daripada kecil sewaktu sekolah itu sudah diajarkan dipakaikan kerudung untuk menutup aurat ya. Cepat-cepat nanti cair. Adam tak sabar tuh. Sama tak macam sana? Sudunya merah aja. Coba. Perlahan-lahan. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum. Sama tak macam yang asana? Sama. Tapi sudunya putih. Biasa sudunya merah, Mixu. Barcode. Naik.